Bonucci ungkap dampak buruk Ronaldo di Juventus. Berikut berita selengkapnya, namun sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu sebelum kalian melanjutkan video ini. Salah satu pemain senior Juventus, Leonardo Bonucci, mengungkapkan dampak buruk kehadiran Cristiano Ronaldo yang membuat La Vecchia Signora goyah. Kehadiran Ronaldo merupakan dambaan tim manapun, termasuk Juventus. Bonucci menyatakan pemain-pemain Bianconeri menyambut gembira kehadiran Ronaldo dari Real Madrid. Tetapi, di saat bersamaan Bonucci menyatakan pemain-pemain Juventus justru bersantai dengan kehadiran Ronaldo sebagai rekan tim. Ini yang jadi masalah, seharusnya satu pemain bahkan pemain terbaik di dunia bisa menjamin kemenangan Juventus. Kehadiran Ronaldo memberi dampak besar bagi kami, kata Bonucci. Hanya berlatih bersama saja, kehadirannya sudah memberi kami sesuatu hal ekstra, tetapi secara tidak sadar, pemain-pemain berpikir kehadiran dia seorang cukup membawa kami meraih kemenangan, sambungnya dikutip dari The Athletic. Lantaran pemikiran seperti itu, Bonucci menilai rekan-rekannya mulai mengendur dan menurunkan level semangat serta daya saing di atas lapangan. Baik timnas Italia itu menganggap pemain-pemain Juventus telah melakukan kesalahan besar. Padahal sebaliknya, Ronaldo menurutnya juga membutuhkan kehadiran rekan-rekan dalam sebuah tim. Musim lalu, kami finish di peringkat keempat dan juara Coppa Italia karena kami bersatu lagi. Kalau Anda melempar kayu ke ruang ganti sebelum pertandingan, maka kayu itu akan terbakar karena Anda aliran listrik di ruangan itu. Kami kehilangan hal seperti itu. Mungkin dianggap biasa jika kami memberi bola ke Cristiano Ronaldo, maka dia akan membawa kami menang. Tetapi Cristiano Ronaldo membutuhkan tim seperti kami membutuhkan dia. Ada transaksi karena tim yang mengangkat individu meskipun individu itu adalah pemain terbaik di planet ini, papar Bonucci. Selama 3 musim membela Juventus, Ronaldo mengantarkan klub asal Turin itu meraih 2 gelar Liga Italia, sebuah trofi Coppa Italia dan 2 gelar Supercoppa. Hingga sempat bermain pada awal musim 2021-2022, Ronaldo sudah mengemas 134 penampilan dan mencetak 101 gol. Mata olahraga yang berbahagia dimanapun Anda berada, itulah beberapa berita yang bisa disajikan oleh Mata Soccer pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar sebanyak-banyaknya dengan cara like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya dari Mata Soccer.